menyebut Rasulullah dengan lafal hamba, hambanya, hamba Allah. Yang pertama, untuk menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah mencapai derajat ubudiyah, penghambaan yang sempurna, penghambaan yang tertinggi. Artinya apa? Tidak ada yang dapat beribadah kepada Allah seperti ibadahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bisa beribadah kepada Allah seperti ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghambaan beliau luar biasa. Dan ini disebutkan di dalam banyak riwayat, di antaranya yang masyhur adalah tentang salatnya Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tatawarrama qadamah. Rasulullah itu kalau sudah salat tahajud itu lama, sampai bengkak kedua telapak kakinya, saking lama berdirinya itu. Bukankah karena lama berdiri, bukan karena sempurna. Kita juga ada yang bengkak, cuma yang bengkak bagian jempolnya doang, tumitnya. Ini lama berdiri. Dalam riwayat yang lain, kata kata faktor karena mau sampai pecah-pecah kedua telapak kakinya. Kita mana ada salat sampai selama itu? Mana yang terakhir yang menunjukkan karena namanya berdiri? Mungkin karena panasnya cuaca di sana sampai pecah-pecah kakinya. Saya juga kalau lagi umroh tuh seminggu nih pecah-pecah tuh belakangnya. Dia bilang itu kan. Ada dari yang lain disebutkan oleh Hudzaifah, salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika lailatin. Pernah pada satu malam aku ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut salat tahajud sesekali berjamaah itu boleh. Yang enggak boleh kalau direncanakan, oh nanti malam malam Jumat, bulan mulia, bulan Rajab, ayo kita lakukan tahajud bersama, diumumi. Nah ini yang ada contohnya. Tapi kalau spontanitas, ada yang lagi tahajud, misalnya seorang ustaz atau antum melihat ini orang yang masya Allah hafidz Quran, anak senang dengan bacaannya, dengan hafalannya yang kuat, atau tiba-tiba nyusul berdiri di samping dia, boleh, gitu ya. Hadza siratun mustaqim.